Seperti yang sedia maklum sebelum ini, Muhyiddin telah membuat satu plan kompromi terhadap kedudukan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu untuk mereka bertanding jawatan-jawatan tertinggi tertentu menjelang pemilihan MPT Bersatu yang telah ditentukan mengikut keperluan dan kesesuaian dengan alasan mahu mengelakkan perpecahan. Demokrasi terpimpinlah kononnya. Namun, tindakan tersebut dilihat memakan diri apabila terdapat ura-ura yang mengatakan Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang diturunkan pangkat oleh Muhyiddin untuk bertanding jawatan naik presiden untuk memberi laluan kepada Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin bertanding jawatan Timbalan Presiden akan mencabar jawatan Presiden Bersatu susulan rasa tidak puas hati dirinya diketepikan. Mana taknya, Peja merupakan antara anggota terawal yang menubuhkan Parti Bersatu bersama dengan Tun Dr. Mahathir, Muhyiddin, Mukhris Mahathir dan Syed Saddiq. Sepatutnya, Peja lah yang lebih layak mempertahankan kedudukannya selaku Timbalan Presiden, bukannya senang-senang beri laluan kepada Hamzah Zainuddin yang merupakan katak yang melompat ke dalam Bersatu daripada UMNO setelah kejatuhan BN pada tahun 2018 yang lalu. Terbaru, menurut sumber yang dipetik Berita Harian, naik Presiden Bersatu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang ditawarkan mengisi jawatan Setiausaha Agung Bersatu oleh Muhyiddin telah menolak tawaran tersebut dan dijangka akan mencabar jawatan Presiden. Walau bagaimanapun, penganalisis politik Profesor Dr. Azmi Hassan pula berpandangan keputusan Azmin menolak tawaran menggalas jawatan Setiausaha Agung Bersatu adalah untuk bertanding jawatan Timbalan Presiden Bersatu sekaligus bakal mencabar Hamzah yang direstui Muhyiddin. Ini juga menimbulkan spekulasi bahawa Azmin tidak bersetuju dengan plan kompromi Muhyiddin. Alamak, apa dah jadi dengan demokrasi terpimpin ala Muhyiddin? Hari itu sembang dah dapat restu semua ahli MPT dan dah dipersetujui semua. Nampak sangat Muhyiddin ni sememangnya syok sendiri dalam membuat keputusan. Dahlah syok sendiri, hari itu masa Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu 2023 kata nak berundur sebagai presiden. Tapi boleh pula buat U-turn last minute sebab bini tak bagi berundur. Aik, boleh pula macam tu ya? Kita bakal menyaksikan detik keretakan yang bakal memecah belahkan Bersatu pada pemilihan MPT nanti. Jangan lupa beli popcorn ya guys, kita enjoy the drama.